Oh, ini suapan pertama buat teman-teman ya. Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my channel, channel Nateh Intan Didie. Di video kali ini aku mau makan rujak ya, lagi pengen makan rujak ya. Di sini sudah ada belimbing 3 biji dan ini udah aku juga bikin apa sambal ininya rujaknya. Duh udah ngaruh banget ya. Oke teman-teman, kita langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memberikan nafsi rujak kita mungkin ada banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita coba dulu. Pedas lumayan. Udah maju ya. Ini kelihatan ya. Ini pisau. Oh, ini suapan pertama buat teman-teman ya. Lupa aku nggak bawa tisu. Pisaunya nggak ada gagangnya, teman-teman. Nah, pisau. Hasem. Enak tapi hasem lada. Teman-teman bisa cobain ya. Ini cabe, garam, gula aren sama asam jawa itu doang. Asam jawanya itu bijinya dibuang ya. Di aku larutkan dulu dalam air terus disaring, dibuang bijinya. Jadi nggak masuk ke sini. Hasil. Yang asin tuh ini ya. Bibi. Tapi seger, sumpah seger banget. Enak aduh. Ini ngehalangan ya. Aku mau singkirin aja. Aku ada
aku suka banget makan rujak ya teman-teman. Agak. Kecairan ini. Hasim. Hasim. Ininya Hasim. Enak banget. Pisaunya bagus banget. Bijinya usah. Bismillah, aman apa ya? Asam, asam belum enak. Asam, asam itu asam Jawanya ini. Enak banget, seger teman-teman ya. Makan rujak itu nggak bawa minum, aku nggak ada tisu lagi di sana jauh.
Enak banget ini. Sumpah. Asam, seger, enak, pedesnya juga pas. Enggak terlalu pedes ini. Ada 10 biji kayaknya. Tapi kecil-kecil cabenya. Cairan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah karena di sini saya masih belajar bicara di depan kamera. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.